Ini harus dikupas terlebih dahulu. Luna pengen. Oke, okay, Luna pengen. Oke. Okay. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi channel saya di channel Agus Kusmana Putra. Hari ini saya bakal nyobain rujak. Sambalnya itu sambal petis Madura. Petis Madura ikan tuna. Kemarin sudah dicobain di konten yang hari kemarin itu sama buah mangga limus. Kan mangga limus itu berserat. Hari ini saya pengen cobain dengan mangga muda biasa plus buah kapundung atau buah menteng kalau bahasa Jakarta ya, dan bahasa sini. Nanti kita cobain enak apa enggak rujak mangga muda dan buah menteng atau kepundung kita pakai petis Madura. Kemarin sih cukup lumayan enak, cuma buah mangganya itu berserat, jadi tidak terlalu mirasa lah, kata-kata bahasa Sunda ya. Langsung aja kita buat bumbunya dan saksikan terus. Ini saya bakal tunjukin kalau petis Madura ini seperti apa ya. Lanjut. Nah, teman-teman, rujakannya sudah jadi. Saatnya kita langsung makan rujaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih. Sambal Madura memang kental seperti ini. Dan ini rasa ikan tuna, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Segera. Asam dan bau ikan tunanya kecium banget. Segera banget. Luna. Luna ikut rujak. Ini duduk. Oke lah Luna, baiklah Luna, nggak mau di ice ya, kita rujak aja fokus. Mangga mudanya memang masih muda banget, crunchy. Cabenya pun terasa, lumayan kerasa.
Baik, ini yang pertama. Dan kita ambil buah ke pundungnya. Untuk yang kedua, Lun ambil buah itu, Lun. Lun, ambil buah ini, nah, buah ke pundung ambil. Nah, teman-teman, dan ini buah menteng ya. Kalau di bahasa kita masih satu kerabat dengan buah rambai. Langsung kita makan aja, teman-teman. Nah, kita simpan di atas apa namanya? Tuet. Ini harus dikupas terlebih dahulu. Luna pengen. Oke, okay, Luna pengen. Oke. Okay. Tuh. Ini kupas terlebih dahulu seperti ini. Dalamnya berwarna merah dan yang kita makan yang dalamnya aja, kulitnya pun sebenarnya bisa dimakan, rasanya asam banget, teman-teman. Ternyata nggak cocok kalau dimakan langsung, dimakan bijinya aja. Coba kita langsung makan dengan kulit luarnya aja. Kita coba seperti ini, teman-teman. Nih. Ya, asam. Udah rasa asamnya kalau sama kulit-kulit luarnya. Nah. Menteng ini masih satu kerabat dengan buah rambai Sumatera, Kalimantan. Buah Kalimantan. Cuma menteng ini dia lebih asam dari buah rambai. Ternyata buah menteng ini nggak cocok dimakan dengan sambal seperti ini. Dia kayaknya harus seperti asinan, apa namanya? Asinan rambutan. Cool. Nggak cocok kalau dimakan langsung pakai sambal. Coba seperti ini, sambal ini. Ambil, Lun. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalian kita buat video hari ini. Banyak yang tidak tahu, ataupun masih menyamakan bahwa buah menteng dengan buah rambai ini sama. Padahal buah menteng dan buah rambai itu berbeda. Cuma memang masih satu kerabat. Buah rambai itu memiliki warna putih dalamnya seperti buah duku. Tapi kalau misalkan buah menteng ini berwarna merah. Seperti ini dalamnya tuh. Ini rasanya memang kalau misalkan yang sudah matang ini ada sedikit manis-manisnya. Tapi lebih asam buah menteng ini dibandingkan buah rambai seperti itu, teman-teman. Ya. Ini kayaknya teman-teman cukup sekian dari Kang Agus di video hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan video selanjutnya. Silakan teman-teman request mau buatin sambal apa, nanti Kang Agus berusaha untuk buatin ya, teman-teman. Cukup sekian dari Agus Usmana Putra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.